Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ada seorang itu nama dia Hassan. Dia ada kedai. Dia buka semua kedai dia. Hari itu dia mai buka sebelah balik pagi. Duk 4-15 minit. Ada budak mari turut dia. Abi. Dia pun kapa-kapa. Katuk kedai pergi. Hilang sejek. Lepas tu mari buka pula kedai. Pun mari buka kedai duduk dalam setengah jek. Ada anak dia pula mari turut. Abi. Katuk pula. Sejek dua. Gi air sejek dua. Mari buka pula. Duduk buka setelah tu. Budak mari turut pula. Abi. Duduk main gitu. Sehari tu 2-3-4 kali buka katuk. 2-3-4 kali duduk buka katuk. Sampai seminggu lagu tu. Orang tepi kedai dia duduk tengok. Rana ni pelik Hassan ni. Kek buka, kek katuk kedai. Kek buka, kek katuk. Buka setelah budak mari turut. Buka setelah budak mari turut. Apa ni? Duduk setelah tu. Hari tu dia buka lah kedai. Setelah tu budak mari turut. Dia katuk kedai. Nak pergi tu. Jiran dia pergi. Jiran dia nama Bilal. Bilal tu, hey Hassan. Apa emu ni? Kek buka, kek katuk kedai. Kek buka, kek katuk kedai. Mau ada apa? Dia tu tak apa lah. Dia tu aku ada satu masalah. Rasanya tak ada siapa boleh nak uka masalah aku ni. Dia tu tak apa, meroyak lah aku nak ukawi, insyaAllah. Dia tu mu tak boleh uka masalah aku ni. Bila tu insyaAllah Allah akan uka masalah mu. Kalau mu tak seroyak kat aku pun, aku ada seorang saing kita ni mu perkenal aku perkenal. Orang ni, orang yang pandai uka masalah orang. Jadi kita pergi jumpa dengan dia. Hassan dengan Bila pun dua orang tu pergi kepada seorang lagi tu. Saing pun dia juga nama Hamzah. Gi siapa di kedai Hamzah? Hamzah ada kedai kak? Hamzah duk minum teh, duk minum teh gitu. Duk relax dia tu. Nampak senang semua dia. Dia mahu tu salam Bilal dengan Hassan ni. Assalamualaikum. Dia pun jawab salam. Waalaikumsalam. Mari minum teh sekali ni. Teh baru masuk ni. Bila dia tak boleh duduk lama ni. Dia kena pergi dah. Dia ada kerja sikit. Tapi nak rakyatnya Hassan ni dia ada masalah. Mutra bicara dengan dia lah. Kecek dengan dia dengar. Dia ada masalah apa. Mu tolong ukar lah. Sebab kami ni tahulah kata mu ni pandai. Tuan Hewi ke mu ni pandai ukar masalah-masalah orang. Bila pergi tinggal Hassan dengan Hamzah. Hamzah tu, Hassan ada gapo ni? Ada masalah gapo ni? Rakyat lah. Oh, ya tu tak ada siapa nak boleh ukar masalah saya ni. Saya ada masalah besar. Masalah ni payah nak ukar ni. Hamzah kata, boleh jadi payah di sisi mu. Tapi di sisi orang lain tu boleh jadi mudah. Cuba meroyak lah mudah masalah gapo. Dia royak. Dia masa dia muda hari tu dia bining. Dia bining tu. Bining tu dia duk cara. Dia sibuk dengan nego dengan gapo tu. Kadang-kadang kena tinggal rumah gapo tu. Jadi hal rumah tangga ni dia tak ada mana nak bercara. Jadi dia royak kat bini dia. Hei isteri ku ambil lah 200 dirham. Sebulan aku nak beri kamu 200 dirham. Mu hatur lagu mana. Nak beri kat anak berapa. Nak buat biasa mana. Hal tu serah kamu. 200 dirham tu banyak. Masa tu. Bini tu tak apa. Bini pun. Duk gitulah. 200 dirham sebulan. 200 dirham sebulan. Sapa 5 tahun. Bawa sapa 5 tahun tu. Dia bining seorang lagi. Bining seorang lagi tu. Dia buat gitu juga. Dia beri 200 dirham juga. Kamu. Munduk lah 200 dirham sebulan. Mu nak sanggah lagu. Mu nak cara lagu mana dalam rumah mu ni. Mu cara lah. Aku tak wira lebih dah ni. Jadi 200 dirham tu masa tu banyak lah. Mu sipel lah untuk masa depan. Untuk sakit. Untuk nak sanggah. Nak gaji ke apa. Mu sipel diri. Duh siapa 5 tahun pula. Ya bini pula sore lagi. Bini pula sore lagi. Wih 200 dirham pula. Duk gitu. Ruatan dirham tu nafkah harian gapo semua sebulan. Jadi 200 dirham tu banyak masa tu padam nalah lebih lagi. Lepas tu Hamzah tanya, "Lepas tu masalah mana?" Dia kata masalahnya, "Lah ni aku sakit kepala." Harano? Tiga-tiga orang ni bergomo sokmo. Lepas pada tiga orang ni jadi tak reti duk bergomo sokmo ni. Jadi aku nak kerja tak leh. Bawa buka kedai tu anak mari tu Abi ni duduk baloh dah dekat rambut duduk gapo ni. Aku boleh hadir duduk dekat-dekat Dah, kena klik, kena clear, kena ukar masalah tu lah. Bawa ukar masalah, mari kedai tu.
pula dah jadi gitu pula dah. Jadi bila ayah balas acak tu, aku yak gini. Aku supah dah. Demi Allah, kalau buat mu ni tak berhenti balas, aku nak cerah sore. Ya ada tiga kan. Aku nak cerah sore. Apa tu? Mu nak cerah mana? Lah ni aku tak tahu nak cerah hak mana ni atas. Tiga orang tu, aku tak tahu nak cerah hak mana. Nak cerah ni nak cerah hak hak orang hak patut kena cerah lah. Duk tengok-tengok dah sehari tak tubik. Tapi aku kena cerah juga sebelum aku janji dah. Kalau buat mu tak berhenti gomo, tak berhenti balah aku nak cerah sore. Taknya berhenti balah weh dua tiga orang ni. Balah juga. Sakit palah kau. Nak kerja tak leh. Patutlah ni aku dah jadi pening ni, tak nak tinggal hak mana. Nak tinggal hak pertama takut aku nak nyanyo ke dia. Takut dia tu kasih ke aku. Macam-macam tak tahu nak cerah hak mana. Hamzah tu waktu bit kertas tiga keping, waktu bit kalem tulis. Hamzah sat ni. Duk tulis serang serang serang. Hasan kata, "Hey, mu nak tulis gapo?" Tak apalah, tak nanti dulu. Dia tulis 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 tulis. Apa hang duk tulis tu? Hamzah peroyak. Aku tulis dalam kertas ni, aku tulis kata mung ni dekat hotel dengan aku. Hotelnya 10,000 dirham. Jadi dalam kertas ni aku royak mung ni kena bayar dalam masa seminggu. Kalau mu tak bayar dalam masa seminggu, mu kena masuk gok. Masuk penjara. Kalau mu nak bayar ada dua cara cara bayar tu. Satu mu bayar 10,000 tu selalu. Yang kedua cara bayar yang kedua mu bayar 900 sebulan. 900 dirham sebulan. Jadi hotel kat 10,000. Jadi dalam seminggu ni kalau mu tak bayar, mu kena masuk gok. Apa tu mu tulis gitu? Buat apa? Hasan tu dah pelak. Aku royak kamu ni mu nak gurang aku. Eh, bukan gurang. Ini aku nak cari jalan ukar kamu lah ni. Oi, rasa tak puas hati eh. Rasa tak puas hati dengan jalan ukar mu duk royak ni. Tak apalah mu dengar aku. Mu dengar aku dulu. Aku nak tulis tiga keping lagu ni. Aku nak tulis tiga keping lagu ni supaya belaka. Mu buat kelik ketah ni. Mu tak sahwilah kat bini mu tu. Mu masuk dalam bilik tidur. Mu buat terlupa kat atas meja-meja kat atas tu. Haa tu. Lepas tu dia tahu kat tinggal ni siapa saya. Dia tak baca. Dia kutip baca dia tu. Pandai baca tak bini-bini mu tu. Dia tu ada pandai ada tu. Tak pandai pun tak apa. Dia akan suruh anak-anak dia baca dia tu. Tak kena royak. Tak gitu pun dia ambil. Boleh dia, dia ambil baca selalu dah. Kerana apa? Kerana satunya dia boleh dia skor atau surat cerah. Hak siapa-siapa dah. Ataupun surat mu bini yang kepak kerana. Mungkin tak sudah. Ha, buat lagu tu. Buat lagu tu dia tu. Dia pun kelik buat. Dia pergi hak bini yang mula-mula. Dia tidur di rumah bini dia tu, dia tinggal atas meja. Neh, atas meja atas mana dia tinggal situ. Yang dua pun dia tinggal, yang tiga pun dia tinggal. Neh, dia tinggal kertas tu. Lepas dah tu, lepas dah tinggal belakang dah tu, dia tinggal kertas tu lah deh. Dia klik mari di rumah pertama, lepas pada rumah pertama tu ambil kertas baca dah. Klik mari, dia nampak-nampak hak pertama ni, nampak juru, nampak duduk dia, nampak. Kalau ya klik tu sipai nasi wi ke dia gapo kan ni layan molek gitu lalu ni. Dia start tanya. Ya tu abe. Abel kat hotel orang no be. Eh, tak hotel pia. Hotel tu hotel Hamzah tu. Dia kata kalau tak boleh bayar dalam masa seminggu you nak bergo. Nak masuk go be. Lah, mu tahu mana? Dia tu baca kertas hak be tinggal. Baca apa be saya baca le kertas. Tak apa itu dia baca dah. Lepas tu, nak buat kanan ni. Habis ada duit nak bayar tu. Tak ada lagi. Belah habis nak segup. Eh, tu tak boleh, tak boleh, tak boleh. Tak apa, tu. Duit yang ada duit dia 200 bulan tu. Dia tak say rahat tu. Ambil lah, ambil kau habis buat bayar hotel. Lepas tu, ambil kakak-kakak mah dia ni. Ambil lah, ya, duit tu. Jual untuk nak buat bayar hotel setengah-setengah. Tak terlucuk pun tak apalah. Tapi mana tu, boleh bayar hotel lah sikitnya. Dia pun terima kasih banyak-banyak. Terima kasih. Sudah. Ah, ya pun, alhamdulillah bini pertama dia ni, masya-Allah dah. Jadi tolong dia lah nak tolong sanggup tolong. Hak 200 duk boleh sebulan tu, tak sawak kelik lah 200 tu tak serah. Wari sekadar bagi makan sikit-sikit we boleh hidup. Asal ben jangan masuk gok ya, jangan masuk penjara ya. Ya pun, tinggal hak pertama je pergi rumah yang kedua. Ya pergi kerja tu. Budak pun tak mari turun dah weh. Masih duk buka kedai dah tak ada dah budak mari. Ya bi balas pula tak ada dah lah. Apa ada tu? Tengah hari tu dia berhenti kerja tu, dia pergi rumah yang kedua. Makan nasi apa, kedua apa, sambut molek lah, buat nasi ke apa tu, tak kecep apa lagi. Pergi kedai semula, lek malek tu, dia pergi rumah yang kedua tu.
Duk makan-makan, yang kedua tu tanya, nampak Abel kat hotel Hamzah, kata kat hotel Hamzah tak bayar dalam masa seminggu, dia nak kena masuk gok. Abel ada duit, nak ambil mana duit ni? Dia tak tahu, dia tak tahu nak ambil mana lagi ni. Duk serabut juga, kata tak tahu nak ambil duit mana. Dia tahu tak apa, duit dia 200 tu tak apa dah, dia tak serah juga. Oh, tak serah, tak apa lah. Abel ambil duit 200 ni buat bayar hotel, buat klik, bayar makan sikit-sikit, boleh hidup, tak apa dah. Lepas tu kakak Mahya ni ambil kata ambil pergi jual buat bayar hotel. Tahu dah, kata tak padan, tapi boleh lah tolong sikit-sikit ni ben. Oh, Masya Allah juga yang kedua ni. Pak aku nak tinggal kat mana ni? Gi rumah yang ketiga. Bagi siapa rumah yang ketiga tu? Lepas dah kerja apa, pergi siapa rumah yang ketiga? Ya tu habis. Saya baca dalam kertas tu, nampak sepang abel kat hotel orang tu. Abel 200 hak ada duit sebulan tu, jangan kurang lah tu. Ambil duit lain lah, cari duit lain bayar tu. Ya abel tak apalah, abel nak suruh masuk go. Ikut abel masuk, abel masuk go pun abel kena wi boleh wi lah 200 sebulan tu. Kena usaha wi. Wi orang lain mai wi kerana kena wi boleh lah 200 sebulan tu, jangan kurang lah tu tu. Abel kena masuk go, masuk go tak apa tu. Masuk go pun tak apa ya. Asal we cukup sama dia 200 tu, ya tak? Lagu tu. Jadi aku masuk gok ni tak apa lah mu. Kan buat kena, abis nak bayar hotel ke tak boleh. Lepas tu mu ni, tak boleh lah. Abis kena we boleh lah 200 sebulan tu. Kau ni nak makan, nak apa ni. Gitu. Tak apalah. Saya janji dah nak tinggal sore, ya raya. Dalam 3 orang nak tinggal sore. Ya tu jatuh tah mu. Aku cerah mu. Klik hidup mahayamu lah, kata. Klik hidup mahayamu lah. Jadi tak sanggup nak tunggu, mana tu nak tolong suami, masa suami tu susah. Jadi kita sebagai isteri, mana kena bantulah suami ni, masa suami susah, masa suami sangat berhajat tu, kita kena bantu. Mudah-mudahan Tuhan we berkat kita hidup dunia dan akhirat. Itulah satu cerita, mudah-mudahan kita dapat ambil pengajaran dah. Dan panggil seorang isteri ni boleh bahagiakan suami, dan boleh juga we celaka suami pun boleh dah. Kadang-kadang kita tengok dia ni tenang tu, chair tu isteri dia tu. Mana buat dia tenang tu. Nampak seorang tu muka keruk sama. Chair tu di rumah aku mana tu. Jadi oleh itu kita sebagai perempuan ni usahlah mana we hajat-hajat suami kita tu jadi sempurna dah. Mudah-mudahan setiap perkara yang kita buat untuk suami ni hak ni pahala yang sangat besar. Pahala yang sangat besar. Wallahu taala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.